Requestnya ada yang ingin menggunakan fitur Lusam ya. Ini 10 in plus Twitter, low 15 in, tis 2, dan tis 1 subwoofer ya. Saya tekan. Oke, bisa didengar. Bassnya saya lepas. Oke, bisa didengar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mogul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya. Oke dulur, kali ini melanjutkan video yang kemarinnya karena ada request lagi perautingan subwoofer 18 in, low 15 in dan 10 in plus Twitter ya, 3W ya. Tapi modenya di sini tetap 2W ya. Oke, mungkin dengan settingan dan perautingan agak sedikit berbeda dengan yang kemarinnya. Tetap memakai crossover DBX 234XL dan equalizer 231 dan juga memakai mixer ya, kalau kemarin nggak pakai mixer ya. Dan itu untuk power amplifiernya, bisa dilihat power amplifiernya stereo, 1-2 power amplifier stereo. Untuk outnya cuma 3 jalannya, memakai subwoofer 18 in, low 15 in dan 10 in plus Twitter ya, yang di atas ya. Oke, langsung saja nggak pakai lama kita routing ya di crossover dan equalizer dan mixernya ya, karena belum saya sambung ya di sini ya. Oke, kita routing, langsung kita routing saja lor. Kabelnya masih berkumpul di sini. Oke, kita hubungkan dulu, kita hubungkan dulu mixer saja ya. Ya enggak terlalu bingung mixer, output mixer ini untuk mixernya, untuk LR-nya berfungsi ya dua-duanya ya. Kita hubungkan ke input equalizer ya, bisa dilihat kita hubungkan ke input equalizer channel 1. Dan di R output mixer, R out mixer kita hubungkan ke equalizer channel 2. Oke. Dari mixer sudah tersambung ke equalizer. Kemudian output equalizer ini channel 1 ke crossover channel 1 juga ya. Supaya enggak bingung ya. Dan kemudian menghubungkan channel equalizer output channel 2, kita hubungkan ke crossover channel 2 juga ya, bisa dilihat equalizer channel 2 masuk ke crossover channel 2. Oke, bentar saya putar supaya kelihatannya. Oke. Dan kemudian kita hubungkan langsung output crossovernya. Ini T1 yang dari power subwoofer, T2 15 in atau low, dan T3 10 in plus Twitter ya. Kita lihat dulu apakah sama. Oke, T1 ini subwoofer, ini T2 low, T3 10 in plus Twitter ya. Oke, kita langsung kembali ke sini. T1 kita hubungkan ke crossover subwoofer channel 1 crossover, dan ini untuk low nya ikut di channel 2 ya, channel 2 crossover. Sudah hidup untuk powernya lur, geratak, lupa nggak dikecilin dari tadi. Dan ini otis 3 di full range ya, 10 in plus Twitter ya. Oke, silakan disimak sekali lagi.
Ini karena requestnya ada yang ingin menggunakan fitur Lusam-nya. Nanti kita tekan Lusam-nya ya, bagaimana suaranya ya. Kita gunakan Lusam-nya. Oke, ini 10 in bass tweeter, low 15 in, tis 2, dan tis 1 subwoofer ya. Di channel 1 crossover hanya subwoofer, didorong equalizer channel 1. Dan untuk 10 in bass tweeter dan low atau 15 in, dorong equalizer channel 2 ya. Oke, kita harus menekan ini tombol 2 way ya. Dulu kita tekan modenya jadi mode 2 way ya, jangan sampai 3 way ya. Oke, langsung saja kita tombol Lusam ya. Oh, nanti saja lur, ini saya lepaskan Lusamnya ya. Nanti saja kita tombol ya. Oke, kita kembali ke depan. Oke, jadi protingannya out mixer masuk equalizer, lalu out equalizer masuk crossover. Oke, kita kembali ke depan untuk melihat penyetingannya bagaimana. Oke, saya hidupkan dulu lagunya ya. Ini pakai USB ya, USB. Oke, kita flat dulu di mixer. Saya flatkan dulu gainnya jam 10 untuk tunnya flat. Oke, ini saya buka sedikit saja untuk mengetahui bunyinya di crossover. Oke, kita buka crossover untuk high. Ini 10 in plus tweeter ya. Untuk frekuensinya 10 in plus tweeter ini saja ya. Ini enggak kepake ya karena modenya 2 way ya. Ini enggak fungsi. Oke. 10 in plus tweeter. Equalizernya yang ini ya. Equalizernya yang channel 2 ini ya. Low-nya saya cut untuk 50 Hz. Oke, ini 10 in plus tweeter, ini 15 in, low. Ini low-nya saya kecilkan ya, di frekuensi nomor 2. Kalau tidak dikecilkan, keluar mid-nya ya, bisa didengar. Oke, seperti middle, seperti biasa ya. Karena ini dibuat low, dihabiskan untuk mid-nya agar tidak terlalu overlapping sama 10 in plus tweeter ya. Oke, ini tidak saya low cut di equalizer channel 2 saja cukup untuk mendrive channel 2 crossover untuk low dan mid high ini. Oke, coba kita bunyikan bersama 15 in sama 10 in plus tweeter ya. Kita bunyikan dulu 15 ya. Oke, kita besarkan sedikit. Ini 15 in nya ini 10 in plus tweeter. Oke, kita bunyikan bersama ya, low sama 10 in plus tweeter ya. Ini untuk suara low dan 10 in plus tweeter, kita tinggal menyeting untuk subnya ya. Ini subnya ada di channel 1 crossover yang didorong equalizer yang atas ini ya, bisa dilihat equalizer yang atas ini ya. Kita buat saja gainnya di equalizer jam 3 seperti biasa. Kita buka subnya ya, subwoofer. Ini 18 in ya. Kalau terlalu rendah kita bisa menggunakannya di frekuensi 80 ini ya, agar lebih jeduk ya, meskipun buat 18 ya. Kita coba lagi. Kalau terlalu atas bisa kita mengecilkan frekuensi ini ke 140.
terlalu rendah, kita bisa membesarkannya, dibuat frekuensi 180, pokoknya di sekitar area 140 sama 240 ya. Apabila rendahnya masih terlalu banyak atau terlalu gandoli, kita bisa melukat di sini untuk 40 Hz, memotong 40 Hz ke bawah atau di equalizer ini ya. Tapi di equalizer biasanya terlalu banyak untuk cut-cutannya atau potongannya ya. Kita bisa memotongnya di sini ya. Coba kita bunyikan. Ini 18. Oke. Jadi untuk subwoofer ini, channel 1 crossover buat 18 in, ini enggak kepake. Ini untuk 15 in dan 10 in plus tweeter ya. Kita coba tekan tombol losamnya ya, karena sesuai request ya. Ketika kita menekan tombol losam yang ada di belakang ya. Oke, coba kita bunyikan ya untuk subwoofernya. Oke, ini agak kita besarkan sedikit. Ini saya tekan ya losamnya ya. Losamnya saya tekan. Agak lebih besar sedikit. Suaranya bassnya bertambah ya. Oke, coba kita lepas. Jadi losam di output subwoofer ini, kalau kita menekan losam, mendapat asupan sinyal dari channel 2 crossover ini juga ya. Oke, coba saya buktikan ya. Ini masih saya lepas losamnya. Ini saya besarkan lebih banyak supaya kelihatannya. Ini saya buat agak atas saja, ini rendah supaya kelihatan fungsi losamnya ya. Oke. Ini masih subwoofer. Losamnya masih non aktif. Oke, saya tekan ya. Ini losamnya. Saya tekan. Oke, bisa didengar bassnya. Saya lepas. Oke, bisa didengar. Menjadi dua kali lipat, Lur. Ini saya lepas. Oke, kita balik saja ya, supaya kelihatan ya untuk teman-teman ya. Oke, bisa dilihat tombol losamnya ada di sini. Ini bunyi ya untuk bassnya ya. Ini subwoofer saja ya. Oke, saya tekan. Oke, tekan. Saya lepas, saya besarkan sedikit supaya kelihatannya. Gin. Oke. Bentar, lagunya habis. Ini masih saya lepas, saya tekan. Losam berfungsi. Ini saya lepas. Saya tekan. Lepas. Editan lagi ya, ini real ya, tidak ada yang saya potong di video ini. Off, on, off, on. Oke, saya lepas, saya tekan. Oke, saya aktifkan saja ya di belakang ini ya.
Bentar, kita kembali ke depan ya. Saya jelaskan sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Ini berfokus di subwoofer saja ya. Jadi kalau saya kecilkan di sini karena sudah saya tekan, subwoofernya ikut kecil ya, bisa didengar. Ini output pusat ataupun output penggabungan antara kedua channel 1 dan channel 2 di Losam ya. Karena fiturnya sudah ditekan, saya besarkan. Oke, ini kalau dibesarkan pertama besar ya bassnya di output low ini ya, karena Losam sudah ditekan. Coba saya besarkan, bisa didengar. Oke, ikut besar ya. Saya kecilkan, ikut kecil. Saya besarkan lagi. Oke, ini subwoofer saja ya. Oke, coba kita bunyikan bersama ya. Ini subwoofer saja, kita bunyikan dulu low-nya ya, jangan di 10 in plus tweeter ya. Kita bunyikan low-nya. Kalau sekiranya tenaganya tambah loyo, kita bisa menekan-nekan ini ya. Karena tombol invert ini sangat berpengaruh sekali ya. Pengaruhnya apabila berbunyi bersama-sama ya, antara sub sama low ataupun low sama midnya. Bila kita bunyikan, kita coba dulu sub sama low ya. Kita tekan tengah tombol invert ya. Saja sub. Oke, kita bunyikan 10 in plus tweeter ya. Oke, kita ulangi lagunya, kita bunyikan secara bersama-sama ya. Settingannya bisa dilihat di equalizer seperti ini. Ini untuk subwoofer, ini untuk low dan 10 in plus tweeter ya, yang bawah ini ya. 10 in plus tweeter, ini subwoofer saja 18 in. Ini bisa knobnya bisa dilihat, subwoofer 15 in dan 10 in plus tweeter ya. Oke, kita besarkan di mixer ya. Ini di mixer ada postingan sedikit untuk bass low, shelving sama high shelving. Saya posting jam 1 ya. Oke, saya besarkan. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari para komentar yang ada di kolom komentar. Terima kasih, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.